Nih, piknik. Piknik adalah liburan paling murah ini. Kita bisa pergi ke tepi sungai, ke danau, ke gunung, ke hutan, dan membawa makanan siap makan dari rumah nih. Selamat ya. Ini sambal. Ikut sayur apa gitu. Kikil. Ini kayak makan buat ini sehari ini. Makan buat 3 hari kayak Teh Yati ini makan buat 3 hari sama-sama. Kayaknya. Sama-sama. Aduh. Kalap. Kalap. Kalap ini makannya cuci tangan di laut. Ini. Terus ini di mana? Cuci tangan di laut. Ntar Pak, ada sendok itu di bawah. Oh gitu. Aku nggak bawa sendok untuk semua. Aku sih. Kristin kayaknya ini lagi diet, makannya dikit. Enggak dong, nanti nambah lagi. Ada juga bule nih, seneng masakan Indonesia nih, urus ini. Bule seneng masakan Indonesia. Enak ya, makanannya. Pakai tangan. Yang pakai tangan makannya ya. Enak. Ini makanan. Punyamu cantik banget, boleh difoto. Apa kabar? Ini aja Pak Gung ya. Selamat makan. Baik, Chef. Mana kemana? Ya. Ya, piknik. Tuh. Menikmati liburan di musim panas nih tahun 2022 ini. Nasi pecel komplit namanya. Ini tipis orang Indonesia nih kalau piknik gitu nih. Makanannya komplit. Makanannya komplit ini. Orang Swiss biasanya cuma bawa 2 sosis, 2 botol bir ya cukup. Ini Indonesia nih bisa makan buat sekampung kayak nih. Ada pecel, ada gorengan, bala-bala, teri, ikan teri, tahu, tempe, ayam bacem. Lode, sambal. Nih Pak Agung kayaknya mau buat mendol. Mendol makan buat sampai besok makan lagi kayaknya nih piringnya besar gini tuh. Ya enggak lah. Menikmati masakan Indonesia ini sebagai obat rindu tanah air. Kangen pulang. Ah, maaf. Ini Pak Agung gitu. Rindu tanah air, pengobat rindu tanah air Pak Agung ya ini ya. Ini ya makanan komplit semuanya ada. Awak guru dek mikir bojo loro. Ayo ikuti. Bojo sengen nom. Oke. Disayang sing tuwa dur wegah ditinggal. Aduh iki Jawa. Iki semi aku Mandarin. Jadi Mandarin lho ya. Kalau Mandarin aku mesti tahu lagunya yang gimana. Cekut mumet temenan. Cekut. Iya, ngomong Jawa kan cekut. Cekut mumet temenan. Cekut mumet.